الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa da manafa'a fi ulum fi darini amin ar-ruku' ruku' summa yalka'u kemudian dia ruku' wa yura'i fihi umuran, maka dia orang yang ruku lagi salat memelihara fihi pada ruku umuran akan beberapa perkara. Ayu kabbira li ruku'i, pertama dia takbir untuk ruku. Jadi kalau kita mau ruku bilang Allahu akbar gitu ya, takbir Allahu akbar wa ayyarfa'a yadayhi ma'a takbiratir ruku'i, dan dia mengangkat akan kedua tangannya serta takbir ruku'. Sami Allahu liman hamida, matanya lihat tempat sujud, ininya lempengan pundak, ininya lempengan nih telinga anak lain, ini lempengan ujung telinga. Matanya, yang penting matanya lihat tempat sujud. Kalau matanya lihat tempat sujud bisa. Begini, nunduk, nunduk begini. Allahu akbar. Ya, saya contohkan. Ini mesti dicontohin. Mengucapkan Allah ketika tangan di sini, Allah, Allah, angkatnya ini dulu kanan dulu, lalu nanti bareng. Allahu akbar. Ya. Jadi matanya tuh, bukan begini Pak, bukan. Kan nunduk begini, bukan bongkok. Kalau begini akan dihitung termasuk ruku. Ini paling sedikit ruku. Begini. Tegak, cuma palanya aja melihat tempat sujud. Allah, nih, ini lempengan ini. Ini lempengan ini. Ini lempengan ini. Anak telinga. Ini lempengan ini. Nah ini mesti. Mata kita lihat tempat sujud dan kita tunduk kepalanya. Mesti begini. Allahu akbar. Atau begini. Tangannya begini, Pak. Ya. Tangannya begini. Ya. Enggak mesti dipegang, enggak mesti dipegang. Ini. Sejajar, ya sejajar. Jangan begini. Wah, wah, wah. Iya. Apalagi begini. Wah, wah, wah. Bukan. Enggak ada begitu ya. Allahu Akbar. Ini. Begitu. Jadi baram saya ini bar Allahu akbar. Ya. Ya. Allahu akbar. Ya. Ada juga orang yang begini. Allahu akbar. Nah. Ada yang begitu. Tapi kalau saya enggak. Kalau saya ikut pendapat yang
Allahu Akbar. Ini hal yang kecil, sunnah, tapi ini adalah ilmu tentang sholat. Tentang sholat itu berkenaan hubungan kita kepada Allah. Maka yang kecil jadi besar. Jangan kita sembarang, ya. Takbiratul ihram kita jangan sembarang, jangan sembarangan. Wa yamudda, dan dia panjangkan at-takbir, akan takbirnya mudan, dengan benar-benar panjang, ilal intihai, sampai ilal ruku, kepada ruku. Allahu Akbar. Jadi bapak ruku nih, pamannya mau ruku, Allahu Akbar. Begitu. Jadi Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Jangan. Jangan begini, Pak. Muruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Enggak begini, enggak. Ya. Kurang tepat. Batal enggak? Enggak batal. Kurang bagus, ya. Mau sujud sama. Mau sujud. Allah. Sampai tempat sujud baru. Gitu, sampai tempat sujud baru. Gitu ya. Ya. Kita ikutin aja ulama, ya. Kita ikutin. Wa yada'u, dan ia meletakkan rohataihi, dua tapak tangan, ala rukbataihi, di atas dua lutut. Wa asabi'uhu, sementara jari jemarinya mansuratun, tersebar, ala tulis sakit, di atas panjangnya, ya, panjangnya menuju panjangnya apa, betis, ya, panjangnya betis menuju gitu. Ntar saya contohkan, nanti saya contohkan. Wayansiba, dan dia menegakkan rukbataihi, akan dua lututnya tegakin. Jadi lututnya tegak, jangan bengkok. Wayamuda, dan dia panjangkan zohrahu, akan punggungnya mustawiyan, rata. Fayakunu onuku, maka adalah lehernya, wazohruhu punggungnya, ra'suh, dan palanya, kasofi'atil wahidati, seperti ya satu lembaran, seperti papan, satu papan gitu ya, lurus. Jadi begini, tadi dikatakan wahwasan, dia meletakkan ya dua telapak tangannya ya di atas dua lututnya, dua telapak tangannya di atas dua lututnya. Mansuratun, tersebar, ala tulisak, di atas panjangnya ya betis, maksudnya nih, ini betis nih, bukan di sini, bukan di sini, panjang betis. Jadi jangan begini gitu, panjangnya betis. Jadi tangannya begini, Pak, lurus, tangannya lurus, selurus betis, kakinya lurus. Ini jangan begini, jangan. Ini orang apa yang begini? Bukan begini. Kecuali orang udah tua ya, sakit nih ininya, iya. Dia begini, nggak apa-apa. Encok. Yang benar nih. Ini lurus, Pak. Lurus kakinya. Habis, habisin aja udah. Habisin aja. Nah ini telapak tangan kita pegang lutut,
rukbatai lutut. Jangan begini, Pak. Ya, enggak makruh ini. Gini makruh. Sini. Ya sini. Tangannya begini. Tangannya begini, jangan begini. Kenapa? Nanti begini nih. Kalau begini, Pak, terus ke sana arah kiblat. Arah kiblat tuh begitu. Kakinya pun begini, kakinya lurus. Jangan kaki, kakinya begini. Jangan begini sembahyang. Kakinya lurus. Arah kiblat. Lurus kakinya, Pak. Berdiri kakinya lurus. Iya. Ya, kakinya lurus. Nah, ini kakinya paling kemarin udah kita kaji itu ya, paling lebar segini jaraknya. Jangan begini. Kan ada yang begitu ya. Ya, jangan disebutin dah ya. Begitu ya. Saudara kita, jangan begitu, Pak. Paling lebar segini, sejengkal. Sejengkal. Paling lebar. Ya, paling lebar tuh segini. Ya. Paling lebar. Untuk laki-laki nih. Iya. Ini kecil, ya sepele, tapi enggak boleh main-main. Perhatiin. Biar dapat sunahnya. Iya, biar dapat sunahnya. Ya. Karena suka kita lihat masih ada orang kalau rukuk kakinya bengkok. Ya, kakinya bengkok. Dan ya, kaki bengkok ini enggak lurus, Pak. Maksud dia supaya entah apa supaya biar lebih taat lagi atau gimana, wallahu a'lam. Enggak lurus. Ketika kita pegang betis juga enggak lurus. Enggak lurus. Mata kepala kita ngelihat tempat sujud. Jangan mata kepala kita ngelihat jempol kita. Kaki kita jangan. Ketika kita ngelihat kaki kita maka enggak lurus, Pak. Ini lihat nih. Lurus enggak, Pak? Pala saya, pala. Palanya lurus enggak? Bengkok tuh begitu, matok dikit. Nah, yang benar ngelihatnya adalah tempat sujud. Lurus enggak, Pak? Lurus. Lihatnya tempat sujud. Jangan kakinya dilihatin, emang mau kemana ini? Kakinya kemana-mana. Ya kadang begitu, lagi sujud yang dilihatin jempolnya aja, kakinya dilihatin. Lagi sujud yang dilihatin tempat sujud. Jafia mirfaqaihi anjan baihi bikhilafil marati, dan dia merenggangkan akan dua sikutnya dari dua lambungnya. Berbeda lain halnya perempuan. Ya, jadi seorang laki-laki merenggangkan dua sikut dari lambung. Dua sikut. Jadi ketika dia lagi rukuk, ya, dia merenggangkan antara sikut, ini sikut, dan dua lambung, ini lambungnya. Jadi jangan begini. Ini jangan nempel ke sini, jangan nih. Ini jangan nempel ke sini. Renggang, lurus saja begini. Habisin aja, habisin begini. Lurus enggak, Pak, begini, Pak? Lurus. Tapi kalau dia begini, lurus enggak? Enggak. Meringkik begitu. Perempuan hindari. Iya, kalau perempuan dia nempel kemari. Supaya enggak
Wa yusabbi asalasan, dia bertasbih tiga, subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azimi wa bihamdi, baca tiga kali lagi rukuk dan subhana rabbil azimi wa bihamdi. Iya. Wa ziyadatu hasanun lil munfaridi, lebih itu bagus untuk orang yang sembahyang sendiri. Jadi kalau bapak sembahyang jadi imam itu maksimal tiga kali, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, itu bacanya tiga kali kalau jadi imam maksimal, enggak boleh tambah ya, kecuali imamul mahsurin yang ya. Kecuali dia sembahyang sendiri. Kalau dia sembahyang sendiri, boleh dah banyakin, maksimal 11. Jadi kalau kita sembahyang sendiri, ya kalau dia jadi imam, 3 aja. Kalau jadi makmum, ya 3, kalau makmum panjang, boleh dipanjangin dulu. Jadi kalau sembahyang jadi imam, kita enggak boleh panjang-panjang. Ya, tasamuh dengan toleransi dengan makmum. Nawin bahasa Betawi. Nawin. Kalau kita jadi, ya kalau kita sembahyang sendiri, bahasa Betawi, waya apa aja silakan panjangin. Ya. Kalau sembahyang sendiri silakan panjang-panjangnya, sepanjang-panjangnya. Mulai panjangin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kakinya sampai bengkak. Kaki Rasul sampai bengkak. Bukan jidatnya bengkak, bukan, kakinya. Kenapa? Lama berdiri. Bapak udah pernah sembahyang lama belum, Pak? Enggak banyak-banyak, 100 saja, banyak udah lama. Aduh. Kalau bapak udah sembahyang 100 rakaat, rasakan. Rasakan kira-kira beratnya di mana? Bebannya tuh di kaki. Jajal loh, sekali-sekali sembahyang 100 rakaat, enggak apa-apa. Sembahyang ya lagi tahajud gitu ya. Bangunnya rada malaman dikit, jam 2, jam 1 gitu ya. Iya. Sembahyang banyakkan dikit. Ulama banyak sembahyang loh, 500, 1000. Itu orang kalau sembahyangnya banyak, di kakinya yang berat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakinya dikisahkan oleh ya Imam Bukhari dalam sahihnya, kakinya sampai bengkak. Itu kita bisa bayangkan seapa lamanya Nabi sembahyang. Masya Allah. Kakinya sampai bengkak, seapa lamanya kira-kira, Pak? Bapak sembahyang sampai kaki bengkak coba. Berani enggak, Pak? Sembahyang sampai kaki bengkak kira-kira seapa lamanya tuh? Allahu Akbar. Kita bisa bayangin tuh Rasul ibadahnya seapa itu? Seapa? Padahal udah maksum, sampai-sampai istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sampai sebegini sholatnya, padahal engkau sudah dihapuskan dosa engkau. Rasul jawabnya simple, gampang. Afala akunu abdan syakuran? Apa enggak boleh aku jadi hamba yang pandai bersyukur? Masya Allah. Jawabnya simple aja. Apa enggak boleh aku pandai bersyukur?
Masya Allah. Jadi Pak, kalau begitu sembah yang banyak diantara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali Pak jadi sembahyang 100 rakaat malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya paling kagak ini dah rawatibnya Pak, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat isra, 2 rakaat duha, 2 rakaat awabin. Itu aja udah. Udah belum kira-kira? Rutin tuh Pak, semua tiap hari begitu aja udah. Witir minimal satu kedikitan, 3 dah. Setiap malam jalanin begitu. Enggak pernah lepas itu. Loh. Ya, kecuali kita ghalabatun naum. Capean sehingga ketiduran. Maafun. Setiap hari itu dulu begitu. Itu dulu aja dulu begitu, ya. Jangan berhenti itu sholatnya. Setiap hari. Oh, Masya Allah. Itu yang namanya masyru yang disyariatkan. Summa yartafi'u, kemudian dia bangun ilal qiyami, ya, kepada diri. Habis ruku bangun diri. Wa yantasibu, dan dia tegak qa'iman dalam keadaan berdiri. Qa'ilan, sambil berkata, sami'allahu liman hamidah. Bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Kemudian wa yaqul, dia berkata lagi ruku, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Ini baca itu. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Kita mazhab Syafi'i bilangnya begitu. Imamnya bilang sami Allahu liman hamidah, kitanya juga bilang sami Allahu liman hamidah. Itu mazhab kita Syafi'i begitu. Bukan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, itu lain mazhabnya. Ya, apa salah? Enggak, benar juga. Ya, orang masing-masing punya mazhab, ya biarkan. Jangan mencela, ya, jangan menghina. Nah, kita begini mazhab kita dari guru kita Syafi'i. Ikutin. Jadi saling hormat, menghormati. Ya. Wala yutawilu hadal qiyama, dan tidak dia panjangkan akan ini berdiri, illa fi salati subhi wal kunuti. Dia tidak panjangkan ini berdiri, yaitu berdiri ruku. Jadi berdiri ruku enggak boleh panjang, karena dia termasuk daripada rukun yang pendek. Rukun yang pendek, ya, yang tidak dan duduk antara dua sujud, itu rukun yang pendek. Jadi ketika rukun yang pendek, maka enggak boleh kita panjangkan lebih daripada semestinya. Kalau kita panjangkan, tak betul sholat itu, batal sholatnya. Nah, enggak boleh tuh dipanjangin kecuali pada sholat subuh untuk kunutnya. Kecuali, enggak boleh panjangin, kecuali pada sholat subuh untuk kunut. Nah, untuk kunut dipanjangin enggak apa-apa. Sunnah. Wallahu a'lam bishawab.